Hai, what's up? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Hai, nama saya Alif. Alright, saya daripada Skull Goreng Production. Alright, ataupun saya panggil Skull Goreng Clan. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe. Alright, subscribe. Jangan lupa like this video dan komen. Okay, thank you very much. Okay, hari ni saya nak buat trailer reaction on cerita Marvel, filem Marvel yang terbaru. Okay, official teaser. Trailer daripada Marvel, right? Yang bertajuk Shang-Chi. Shang-Chi. Okay, it seems that orang cakap this is the first Marvel martial art movie. Tapi pada aku tak. Pada aku tak. Movie mungkin lah kot, tapi pada aku tak, sebab aku dah pernah tengok cerita Iron Fist, kan? So bila aku dengar Shang-Chi, sebenarnya aku tak apa tahu sangat pasal Shang-Chi ni. Walaupun aku minat Marvel, tapi kau tahu lah Marvel ada berapa banyak karakter, kan? Ada beratus, beribu karakter ada dalam tu. So Shang-Chi ni actually I'm not very familiar with. Tapi kalau cakap Iron Fist, aku tahu cerita dia. Sikit sebanyak aku tahu lah, somehow dia akan relate sana, relate sini, relate sana. So Shang-Chi ni somehow dia is a martial artist. Dia martial artist dan dia di raised to be an jadi assassin lah, pembunuh upahan. Jadi mungkin along the way dia jadi hero ke, I don't know, kan? Tapi dia tulis kat sini Legend of the Ten Rings. Okay, kalau kita sebut pasal Ten Rings ni, dalam otak aku ni Ten Rings ni aku tahu satu ke, The Mandarin. Okay, The Mandarin ni siapa? Apa dan siapa? The Mandarin ni antara satu watak jahat. Okay, satu watak jahat yang agak power. Okay, agak power dalam Marvel Universe lah. Okay, tak adalah sepower Thanos ke apa, tapi dia kira jahat lah, betul jahat ni. Dan dia ada 10 cincin, dan setiap satu cincin ni ada kelebihan dia. Macam Thanos, dia batu. Macam Thanos, dia batu, kan? Sekejap. Kalau Thanos, dia ada batu dia. And, kita ada Soul Stone lah, apa semua, kan? Dia petik. Macam-macam benda boleh jadi, kan? Itu Thanos lah. Tapi kalau yang Mandarin dia lain, dia pakai 10 cincin. Jadi 10 cincin ni ada kelebihan dia. So dan dia sendiri pun memang teroris. Kalau kita tengok balik filem Iron Man 3, masa tu aku mati-mati ingat masa tu Mandarin keluar. Aku macam, "Oi, gila Mandarin keluar." Rupanya sampai. So pada aku Iron Man 3 tak berapa best. So aku rasa macam bodoh gila lah. Tapi anyway, aku still minat Marvel. Tak kisahlah ke apa, kan. Aku still minat Marvel Universe. Dia panggil Marvel Cinematic Universe, kan, MCU. So I look forward with this movie. So macam mana cerita dia? Kita akan tengok. Alright, trailer dia. Aku memang saja tahan tak nak tengok, sebab aku nak share macam mana aku tengok cerita ni, trailer cerita ni dengan penonton saya. Alright, let's go. Let's do this. Inilah Shang-Chi aku rasa ni. Tengok muka pun banyak keluar kat internet. Tak mungkin dia sekuat Iron Fist. Iron Fist dia tumbuh. I gave you 10 years to live your life. And where did that get you? Dangerous people in the world couldn't kill you. So it's time for you to take your place. The Mandarin, eh? You know what I'm Mandarin.
Wah, itu dia tadi cerita Shang-Chi. Alright, Shang-Chi eh. Okay, kalau kita tengok balik dekat trailer tadi kan, kita nampak ada this symbolization of this the Mandarin lah eh. Mandarin, kalau kau ingat balik cerita Iron Man 3 dulu, dia punya lambang dia tu memang ada bulat-bulat tu dengan ada tulisan tulisan hieroglyphic, apa? Hieroglyph tu lah kan. Sorry, hieroglyph pula, ideogram kot. So aku tak tahu, tapi apa tadi aku nak cakap eh? Nampak cerita macam interesting lah. Marvel kan, kau mahu lah. Marvel dia tahu lah macam nak tarik minat dia. Tapi setakat ni semua Marvel aku minat. Semua semua Marvel aku minat. Jadi Marvel kan, dia dia dah start dia orang punya masa tu phase 4. Jadi sekarang ni dia nak start dengan dia orang punya phase 5. I think so. Okay, phase 1, phase 2, phase 3, then nak masuk phase 4. Jadi diorang ni ada planning diorang yang tersendirilah. So Kevin Feige ni diorang ada pula diorang punya plan dia kan. So aku tak tahu, dia mesti akan ada satu main villain yang diorang akan lawan. Jadi aku memang follow Marvel ni daripada back in 2008 tak silap aku lah, masa first Iron Man tu. Ni masa tu tengok CD kan. So tak best lah. Kalau dapat tengok wayang lagi best. Aku start tengok Marvel kat wayang masa cerita Hulk, Incredible Hulk. So daripada situ aku start follow. Ada juga yang aku tertinggal, lepas tu aku tengok balik kan. Tapi tak jauh lah, biasanya kalau aku tinggal mungkin beberapa bulan ni aku tengok balik lah. Tapi whatever it is, I really look forward dengan cerita Marvel ni. Dan kita expect something yang better lah. Tapi it seems kita tengok Marvel sekarang dia dah start keluarkan, ada sikit cerita dekat Disney Plus yang episode, ada yang dia keluarkan untuk movie. So dia nak kembangkan cerita ni lagi tau. Dia nak lagi kembangkan. So dia tahu peminat mesti akan tengok meh. And kita tengoklah apa dia orang punya planning dia orang lepas ni. We just wait and see. Tapi cerita ni pun keluar lambat lagi. Tak silap September. So September jauh lagi. Mesti akan datang, akan keluar lagi trailer dan trailer dan trailer lagi. Trailer 2, trailer 3. So yeah, I don't know. Mungkin best, mungkin tak best. Tapi kalau Marvel setakat ni belum pernah lagi menghampakan aku lah. Sebab bila you minat that thing, you will try to understand the story tau. Walaupun cerita tu tak best sekalipun, tapi sebabkan cerita lain yang best. Macam mana cakap, cerita ni best, cerita ni best, cerita ni best, tengah-tengah ni ada satu cerita yang tak apa best, cerita lain ni akan backup dia naik tau. Sebab dia adalah satu storyline yang akan membantu dia naik. Yeah, I think that's it for today. Itu sahaja celoteh saya pasal Marvel. Okay, saya tak boleh nak cerita 100% pasal Marvel, sebab yang saya tahu, hanya yang saya tahu, yang tak, yang selebih tu kena study lagi. Alright, tapi Shang-Chi ni memang saya minat. Dia punya trailer, we wait and see lah. Saya akan study lagi lah. Ada je buku Marvel tu, tebal tu saya ada kan. So nanti nak kena study lagi sikit lah. Anyway, itu sahaja trailer reaction saya pada hari ni. Nama saya Alif. Jangan lupa follow saya, like, komen eh. Jangan lupa subscribe, right? Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.